Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Seribu Kota. Hari ini hari Minggu dan kita ada di kota Semarang, Jawa Tengah. Ada apa di kota Semarang? Kita kali ini akan jalan-jalan ke Simpang Lima. Oke, ikuti terus ya. Halo, dadah, halo. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Seribu Kota. Iya, kita mau ke Simpang Lima pagi ini, ya kan? Bersama pasukan. Wow, lihat pasukannya. Wow, di belakang masih ada pasukannya. Wow, mana? Putri mana? Dek Putri, Putri mana Putri? Nggak kelihatan. Wow, wah ini. Wih, oh my. Apa? Atta mana Atta? Wih, oke. Bisa mana bisa? Bisa. Wah, ntar lu ini. Wih, dengan gayanya yang parlente. Wow. Hari ini hari Minggu pagi, kita mulai dari Banyumanik, Tembalang, Semarang. Kita akan menuju ke Simpang Lima. Ini di Jatingaleh ya, jembatan Jatingaleh. Semuanya merah semua guys. Wow, ini kayak mau pemilu sebentar lagi. Nah ini adalah Akpol. Wah, kita lihat ya gerbangnya. Ini adalah Akademi Kepolisian. Wow, selamat datang. Tujuh setengah delapan ya, pagi ini jam setengah delapan Minggu, jalannya nggak terlalu rame nih. Ini kita mau turun ke bawah, kita dari Banyumanik atas, Semarang atas ke Semarang bawah, mau ke Simpang Lima. Oke ya, ikuti ya terus ya. Banyumanik pemirsa, lihat dulu Umay, mana Umay? Atta, Disa mana Disa, Putri? Oh, supaya nggak kuat aja. Wih, keren yang di belakang tuh. Ini kita ada di Tugu Muda. Nah, ini namanya Tugu Muda, Ben. Ini salah satu pusat kota dari, nah, apa namanya, pusat kota Semarang. Nah, ini Tugu Muda, Ben. Ini salah satu ikonik lah di Semarang nih, ya kan? Wah, ini jelas sekali nih. Wah, dan ini saya, kita akan Lawang Sewu. Ini adalah simbol dari kota Semarang. Oh, luar biasa. Ini namanya Jalan Pandanaran, Ben. Pandanaran Semarang, jalan terkenal nih. Pandanaran ini pusat. Kenapa terkenal dia nih? Karena apa? Karena banjir. Karena banjir. Oke, ini sebenarnya depan itu Simpang Lima, Bren, tapi ini kita dialihkan semua karena ini hari Minggu pagi, Bren. Ditutup ini Car Free Day. Wah. Dialihkan ini lewat Jalan Pandanaran 1. Kita lihat ya. Wah. Tapi aman. Memang ini seperti ini Minggu ya. Oke, Bren, ini kita mau cari tempat parkir, Bren. Oh, dapat tempat parkir, Bren. Enggak apa-apa, yang penting aman. Di hari Minggu, Simpang Lima ditutup untuk kendaraan, sehingga kita bisa asik berolahraga, jalan kaki, santai, suasananya pun nyaman, mantap. Anak-anak pun senang. Wah, melambai-lambaikan tangan. Wah, seru ya. Jadi memang enak hari Minggu di Simpang Lima Semarang. Suasananya itu nyaman, bersih udaranya. Kita bisa bersantai dan jalan-jalan. Oke, yuk. Thank you.
Setelah capek berjalan-jalan, kita pun terasa lapar ini. Jadi kita mau cari makan di nasi ayam yang terkenal, legendaris di Simpang 5. Nasi ayam Bu Surip, Simpang 5. Ini buatan petis nggih. Potret ya, Ba. Sekel ayam. Tua. Ini zaman waktu kecilnya tua ini. Apa? Waktu kecil udah ada ini? Udah ada. Woi. Ini. Ini Ata. Adi. Ata. Apa? Siomay mana? Siomay. Ada yang minum banget. May mau minum enggak? Ini nasi ayam Bu Surip Simpang 5. Wah, ini kayaknya legendaris ini. Karena waktu tua kecil sudah ada. Iya kan? Di Foxnya kebetulan. Warung nasi ayam Bu Surip ini rame nih, Pen. Enggak putus-putus dari tadi. Ya, Bu Surip Simpang 5. Ini enggak putus-putus apanya. Dan matahari. Soalnya? Banget. Hah? Enak banget ya? Mantap. Nasi ayam Bu Surip. Nasi ayam. Oh, nasi ayam ini. Oh, nata. Pak Bu, berubah Pak Bu. Berubah. Ya udah. Kemai. Kemai ditutup nggak itunya? Nah, ini kami ada di Lapangan Pancasila Simpang 5. Ada bola bibit, Mas. Ada bola. Oh, itu tubuhnya. Tubuh apa ya? Ini Simpang 5 ini pertemuan antara 5 jalan. Yaitu Jalan Pandanaran, ya kan? Gajah Mada. Kemudian Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan ini, Ahmad Dahlan nih, Ahmad Dahlan, kemudian Pahlawan, kemudian satu lagi apa ya? Saya lupa ya, nanti kita browsing ya, lupa saya. Mainan mobil. Mana? Tuh, mobil-mobilan. Oh iya ya. Saya baru tahu ya. Bapak Rani. Hah? Om Jas. Daniel. Om Jas. Mas Ata, di rumah gimana? Wah, itu ya, itu tadi keseruan keluarga kami di Simpang 5 Semarang. Suasananya asik, rekomendasi untuk dikunjungi dan membuat kita bahagia. Terima kasih, dan insya Allah keluarga kami diberikan kesehatan, kekompakan, dan kesuksesan. Amin.